السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لأنه بما دو راتوس من لا تولوه دو هبتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا العروج. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات
Innallaha yusmi'u man yasha'. Sadaqal maulanal azim. Jadi apa di antara makna ataupun pengertian ayat yang dibaca sudah sebentar tadi? Kita mari selalu ikut di antaranya terjemuh sepitah lalu dulu. Oleh tu kata dianya, iyasha yuzhibikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kata dianya, jika kehendaki Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki menghilangkan kamu daripada bumi. Dengan makna rana, dengan makna rana Tuhan kehendak nak hilang kita daripada bumi. Dengan makna Tuhan mematikan kita. Itu di antaranya. Jadi kita boleh ambil cara huraian sepitah lalu. Jadi fardunya takdir kalau Tuhan dia menentu pihak mati kita. Nah, Tuhan menentu pihak mati kita, pihak hilang kita daripada bumi. Jawabnya, nascaya muhilang ia Allah akan kamu. Lagu mana hilang dengan mati kamu sekalian. Itu nak serti apa sahaja bila Tuhan menentu, tentu dia tak akan berlaku. Maka di antara di dalam ayat ni, Allah sebagai Tuhan nak menyata, nak memberi keterangan kepada hamba-Nya apa sahaja setelah Tuhan menentu. Ia'i Tuhan taksih dengan iradat. Jadi setelah kita belajar di dalam ilmi usuluddin, salah satu daripada sifat yang wajib di atas kita sebagai hamba, i'tiqad dan berime dan pegawai tegak dan mengaku dalam hati, mesti kehendaknya Tuhan tak nyanyuk. Setelah kita reti di antaranya Tuhan mesti bersifat dengan perkehendak tak nyanyuk. Nah, sudah di itu, kita pun selalu mengaji tagengi tanggungjawab kerja iradat pula. Apa kerja iradat? Ialah menentukan. Oleh itu, iradat dia menentu, yakni menentu perkara yang mungkin sahaja. Benda yang qadim, iradat dia tak jemur. Bahasa kita katanya, bukan tagengi dia. Oleh itu, setelah Tuhan kita menentu, menentu bila? Ya tu bi'wa. Menentu di situ dikatakan taksis, dia panggil. Maka taksis tu dikatakan ta'aluk. Tu bit dua, emu orang panggil ta'aluk mu'allak, ta'aluk mubram. Ini kita kena belajar baik-baik. Barulah tak ada jadi, tak jadi orang panggil serabuk, tak jadi begitu di antaranya duka cita. Nah, apa dia hai? Jadi di antaranya iradat tu hai, ta'aluk dianya ialah tangjizi kodim. Dengan mana tu lulus dia kalah lagi dah. Lulus dia kalah. Kamu buku lulus tu dua. Orang panggil ta'aluk tangjizi kodim. Dengan maknanya Tuhan menentu sedia lagi dah. Bila Tuhan menentu sedia, ia dua cara. Emo menentu kok jalan gatung. Emo menentu kok jalan luluh lalu tak ada gatung podok-dok. Jadi, kalau kita klik bahasa kita ni kok, misal kita diantar beli satu perkara.
ada di antara bentuk beli dia tu dengan dia orang panggil dia buat gapo, buat syarat. Dia kata sekiranya kalau kamu beli dua, nah aku wi kurai kamu. Kalau beli so tak kurai dah. Ha tete. Kama dia bila Tuhan menentu, dia tu bik dua. Emo Tuhan menentu orang ni kuk pehok mati. Bubuh catat te omo gie. Kait pula sekiranya dia tidak silaturahim. Ataupun dia tidak bersedekah, maka ia akan mati tepat gie-gie. Oleh tu tepat nak serti tu mana? Ada di antaranya orang duk cerita ke saya lah. Jadi dia ni pada adat tu bukan dia-dia lah. Memang pada adat mustahil nak hidup. Tetapi di antaranya tak mati. Mano? Iaitulah orang hak mula tu duk cerita. Orang duk kerja di antaranya gapo dia duk makan upah buat kereta tutup. Kok jalan sapan pelak, kok suang-suang dek kok tu. Takdir hari tu dia berjalan kereta tutup dengan sahan-sahan dia sebagai boleh banyak. Pakak berdeki dah weh. Pakak berdeki nak semelah. Nak jadi. Kamar dia, satu sahan dia tu pakak suruh. Nah, wogi hatta di situ sampai sahan nanti siap dah. Pegas semelah. Semelah dengan pisah badik tu, Allah buka dia dia. Kuak. Dia buat mati. Dia mati, orang semelah lagi. Sebenarnya dia hiris tak kita tekak, dah kena atas batu. Dia pun sebelum balik pahak tu tak mati lah lah. Kecak tu mati siap. Putuh apa. Ha? Nanti nak ayat dulu. Kau ni ada gaduh lah kau dulu. Semelah. Bunyi buat salamu. Orang hak kena buat mati. Kau mati lah. Maka orang tu pergi. Sudah pergi senyap je tubik. Tubik dia liput boleh. Boleh higat dulu. Tapi nak ayat Tuhan menentu ku tak mati, maka dia tak mati. Nah. Kemudian dia ada cara dua. Emu Tuhan gi luluh ku mati tak kata apa-apa dah. Emu Tuhan gi menentu ku pihak gantung. Ha supaya kita buh ni. Haji Mangsun, kita bubuh nah. Binapak lah. Taji Mangsu ni dulu ia berkahwin ia bini dengan isteri yang lain. Hingga dapat anak, Masya Allah bertuah belakang. Kemana sesudah kembali isteri dia dulu kepada rahmatillah, baru ia boleh gantung dengan mama yang baru. Sekiranya ia tak mati ni tak boleh. Mana Haji Mangsu akan bumuh dengan mama yang setelah mama dia mati. Itu dia panggil gantung. Sebab memang. Ya sebab so. Lalu tu dengan sebab di antara ada di antara taksis ataupun mentu kok jalan gatung dengan jalan tak gatung dengan mubrom ni. Oleh tu gi bahasa ikhtiar usaha kepada hamba tu. Gi bahasa ikhtiar usaha kepada hamba. Di atas jalan ni bawa ke ahli sunnah wal jamaah. Ambil cerak di situ bab kaedah dulu. Adapun yang we berjaksanya Tuhan sore je. Mu'tazilah dia pesan lain. Mu'tazilah habwe ikhtiar usaha memang bahasa ke hamba. Tapi apa perbuatan hak hamba pilih hamba we bekah. Ah ya tak serupa situ. Mu'tazilah misal di mangsu pilih ku pehok menega. Dalam hal tu tahu jaksa berjaya. Dia mangsu we bekah bukan tu hadap. Dia duduk situ Mu'tazilah. Ahli sunnah jamaah duk. Kita habu we pilih je. Kace je. Hak we bekah Allah. Tu kita. Ni tempat lain daripada
Mu'tazilah. Beza sikit je. Ha tu. Dengan sebab ikhtiar usaha bahasa ke hamba tu lah. Bila hamba gi pilih ke uak maksiat. Maka tu dia pilih kau tu tak apa wiyah di antara nak kau tu nya. Pasal gantung jalan kau tu. Tapi tu boleh ambil salah tu. Wijaksa Allah sore aja. Tapi salah betul pilih. Nampak tak? Hendak gi pilih apa kau tu. Ha tu dia. Dengan sebab ada pilih hati dia. Khaya tahdai nya mari tu. Dia mari pilih kau tu pilih kau ni. Dengan sebab tu lah buku masalah boleh pilih tu beradab hamba dengan Allah di sunat semaya istikharah. Nah semaya istikharah makna kata kita lain kali. Apa sahaja kalau berasa ingin nak sangat suatu perkara ataupun nah bekerja suatu perkara jangan selalu kita lulu beradab dengan Tuhan. Mana kita semaya sunat istikharah sudah semaya minta Tuhan tunjuk hak yang mana baik. Katakanlah kalau perkara hak saya nampak molek minta Tuhan luluhlah. Kalau tak nampak molek Tuhan batal lah cukup dah. Dah buat cukup 3 malam. Dak lah nampak belak kata luluh buatlah. Pasal masuklah ayat wa iza azamta syai'an fatawakkal 'ala Allah. Tak baralah. Patut kalau cuba kau tambah pekat. Cuba kau tambah. Cuba kau pengok Tuhan nak tambah pekat bepa ni. Cobalah we dia ko jalan tu jalan ni pasal dia orang ada cukup lekat dengan harta benda dengan kebun banyak. Kalau kita faham di situ je maksud bapa payah nak jadi kerugian atau apa saja. Tuhan kata wal asri innal insana lafi khusri. Fatih. Dia kata sesungguhnya jenis-jenis manusia ni ada kerugian. Maka boleh buat illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kata apa perkara tak nak ku hak sobang hak. Bila kita betul kita sobang, kita menego, kita tuju ku jalan hak dengan cukup rukun dan syarat jauh daripada hak tipu jauh daripada reba. Cuba hendak lagi kau kaya. Kemudian kita learning buat menego apa saja tidak hak boleh mula-mula akhir suhbi. Buat apa tak ada akad habis akad. Boleh tu. Nah, yang saya boleh puji satu orang Ustaz D Kuala Rali. Dia kata setelah tekah babo mang nego, dia pergi ke Mekah, Malaysia kan 2 bulan dia mengaji saya pagi-pagi. Berat dia kata nak payuh. Kamu dia gerak rajin ngaji, ngaboli sekali jadi mengajar lagi, ngabo miji. Kamu dia nak buat di antara waktu bit puak ustaz di comel tu lah. Nak tu modal pakak menego. Lepas tu nak suruh orang tuju nguruhnya benak itu belang. Lepas tu nak akak macam mana bomba tu. Dia nak tanya bomba dia boleh. Ha, dia kata molatnya bak kirok lah. Lepas tu nak akak abis mana? Bumi dia tu, dia pun tak besar lah pakak ni. Baba klik siapa Malaysia kata, dia cakung molat pagi tu. Kalau tes tak ada gapo nak minta tolong sangat ni. Tolong bumi lah pakak. Apa ayat dia? Allah yang termujur lagi. Buat akak. Mana buat apa? Dia takut bumi ada ayat. Dah buat kerja apa saja. Duit nak bubuh lah kocek tak ada ayah. Tapi hak takut nak pelepas soal dengan Tuhan esok je mangsu. Nak jawab abang mana? Akak ah. Penakaan aku rotukah. Ana, aku akak kira ataupun kita seruh. Korotukah kita terkorodnakah. Seruh kita sore, puak kami semua akak kira akan dikau. Mana ni?
ala alfi di atas juta puluh ribu ke? Ha, dengan bagi labo antara kamu. Ha, sudah. Sudah tu tulis hakak. Mana kata kita usaha jadi hak ta'imi. Pahala ni semaya bila tidak hak tak terpakai. Walaupun cukup rukun 13 tapi syarat tak ada hak tak terpakai. Buat jadi hak. Tengok ke? Ittaqullah haqqa tuqati. Wajahidu fil haqqa jihad. Kena hak berlaku. Lah ni buat tidak ada hak sabit tu. Khusran turut belakang. Rugi turut belakang. Nak buat apa-apa tu cukup hak. Hak ni lah pesan ni guru saya Habib Umar. We ada dua perkara. As-sidqu wal ikhlas. Sidqu wal ikhlas tu al-haq tu panggil. Oleh tu nak pesailah semua ramai-ramai ni kalau nak akad di antara gadah menggadah, akad apa saja uya di hak, insyaallah kerugian tak turut belakang. Kalau mai tidak hak kerugian mari belakang. Tengok hak saya dak wayak bi berapa kali dah. Hak dia meruk mai pesing di dalam lai tak lai lai tak lai lai tak lai. Saya pesel sok muda. Mai tu boleh. Sebagai istidrak Tuhan je. Tuhan istidrak je. Nampak segar-segar nak peralik-peralik-peralik. Pak lipat tekak. Pasal tidak hak ibu tahu duduk di mana. Bila kita mereka tak ada akad memang. Ada aqid kena ada. Kepang al-aqidain. Kena ada apa ijab dan kabul. Pasal tak ada. Ada apa di antara ijab. Apa kabul so. Ijab tak ada. Atau ijab so kabul tak ada. Pas macam mana nak jadi. Akhir pakat rebah berlaku. Nak minta lah lain kali. Kalau ada kerja apa perkara. Betul depan Tok Guru dulu. Ni sebagai saya nak minta lah. Ikut siapa mari dulu. Eh Tok Guru macam mana kerja lagu ni. Hak saya dengar satu tanya masalah saya. Saya teriak. Lah ni tubik satu main ni pulak dah. Kata babo. Babo tak. Atau kat main sendiri dah. Nak tanya dulu. Lepas tu tak apa nak ayat lah. Learning ya kata babo banyak orang ada di antara rumah sewa rumah itulah kedai lah. Kita yang nak berjual tak boleh. Kamu pergi cari modal bubuh berjual menego lah dalam tu. Cari modal mu lah. Tapi mu berjual dalam tu aku gaji mu. Labor boleh kot ku. Tak kena ke dah. Ni main learn. Mana kata misalnya TMA nak jual kedai bermang. Dia dari hati bermata modal tak macam cari dia lah. 2,000 buh ke barang tu. Lepas tu ambil gaji tu ini. Apa? 200 hari. Lepas tu boleh labar barang tu. Boleh labar semua kata. Haa tengoknya jadi. Ni dunia lah ni lah. Ajib. Pak kena tak kena jalan ni ugamu lagu tu. Ada gorot selalu dah. Hak ni lah nak yak tak akhir zamin. Main ni pelat-pelat. Ia mukhianat oleh Yahud. Ya Yahudi ya cari jalan wina pok zohi kata rib ada labu. Sebenarnya ada ruskus ron dekat belakang tak ini. Inilah nak minta kita semua ni buat apa saja. Biarlah dia mau kata bodoh pun dia mau dok boleh tibuk berderup-derup belah tibuk ke lah dia mau tibuk sementara je. Nah, tapi tibuk makan tak dalah. Cuba kita tanya Tok Guru, hei, ada orang tunjuk kerja ke saya? Buat semacam ni lagu mana nak undang-undang syarat lagu mana seperti mana berlaku selepas Malik Muzaffar buat Maulid Rasul di show kadang dengan Tok Guru. Eh lagu mana buat semacam tu jepuk orang ramai mari baca lagu tu ada ke tak dalam undang-undang syarat nak masuk dalam hadis mana eh? Ni cermak yang tanyanya deh nak masuk dalam blok mana nak masuk di dalam di antaranya tung mana. Kira mari. Oh. Setengah Ibn Hajar kata masuk dalam ni. Masuk dalam hak Nabi katanya. Kau Nabi pergi Madinah. Puk-puk Yahud duk poso. Poso apa hari 10 bulan Maharaj. Kerana di antaranya. Syukur ke Tuhan. Mempelepah para-para Nabi dulu. Nabi ni lepas daripada bosa. Buat majlis syukur. Padahal beribu tahun dah. Mana tak kait dengan selalu. Oh, kali tu Nabi tak aku aula minkum. Ha? Ibn Hajar tak aku istimbat situ. Kata ada nas. Di situ.
Hak lahannya kata dok ke bid'ah, dia kata tak dok, tapi bid'ah hasanah. Ada sini. Ah, setengah kata dok masuk perkara harus. Bila masuk perkara harus, setengah-setengah ulama kata tak dapat tidak, orang nak buat kena hadiah wia niat. Buat boleh pahala. Tengok ulama duk bincang tu. Kita kena semacam tu. Sebab dia masih wahai tanya juga gapo-gapo kena tanya tu ini. Biar ada kata bodoh pun, bima takut dia buat tidak masuk dalam lubuk hak. Bila tak masuk memang kita jerelus tahang dah. Nak rojok lagu mana. Ha, tu nampak nah. Ha, jago. Habis ha oleh tu sebagai kita ambil reti, tu heroyak sekiru ya kehendak nak wihilai bagai makhluk dia dak temuka bumi, nah semihilangkan. Tak lagu mana menghilang dengan memati sekalian kamu. Maka apa makna mati, kita pergi belajar ambil debalah pula tu email tu. Mu'tazilah ahli sunnah, apa makna mati? Setengah pergi bila kata makna mati, diri di antara tak ada ruh tu. Setengah dok. Nah, mati sifat suku. Lawa bagi hayat. Haa, balas ulama kot, balas kira-kira. Setelah tu, soal pula dah lah. Bila pergi mati dah. Ha tu tu ada orang tanya. Di antara wajib bakit daripada kubur dan masyarakat tu. Dan mendatang ia Allah dengan makhluk yang baru lain pula. Arti sudah di antara kiamat siuk sangkala yang kedua. Tuhan siuk roh pakat beripung di Wadi Nu'man. Maka ni saya nak cerita dah lah. Saya pergi di antara di Mekah kemarin. Duduk di Mekah, saya nak pergi ke Taif. Hadap cerong wadi kot di antara pada Arafah. Ambil seteruh ke nama Wadi Nu'man. Maka di antaranya Ustaz Zik tu royak ke saya. Ni apa mana Wadi Nu'man ni? Ada sebut lagi ayat lain-lain Al-Quran ni. Makna tu mengikut situ lagu mana wadi. Oh, ya kata Bobo tak tengok. Semasa dulu ya katanya hujan mari belum nampak dah carut. Ayah di mulut putih atau tu boleh carut. Ha, tu memang Wadi Nu'man. Hak dah sebut katanya semua segala arwah bila tiap ruh duk beripung situ. Seolah tu sekarang wahji kan. Buat kita nak pergi nak kereta pakai beripung di. No. Di tong tu. Pakai mengata penuh di situ. Ha, maka Wadi Nu'man siup di situ. Pakai tubik kubur duk bertokoh situ. Pakai seru kepada masyarakat. Ha, tu Wadi Nu'man. Pergi di sana nampak apa duk wayak tu. Duk wayak katanya. Hak di antara Bani Sa'diyah. Hak tahu Nabi. Duk dengan Siti Halimah menyusu tu. Kita dengar di dalam sejarah tu. Ia di antara sifat-sifat Bani Sa'diyah. Dia duk bucur laut, bucur bupik. Kalau kita pergi di Taif, dia duk hujung suka. Tak pergi situ. Nak pergi celah-celah tu tu. Allah hening kau, hening teh. Baru nampak asri galah duk. Takut lah. Tengok hitah-hitah tu. Rima nama kata dia. Kemudian pergi siapa di situ. Mujur jumpa dengan puak Turki. Ya puak tu berakhir di sejarah. Lepas tanya mana? Ya kata tu tempat sembelih Nabi, tempat belah huruf Nabi tu. Ha, tu. Jadi di antaranya, ya puak Sa'diyah ni, tu Halimah Sa'diyah ni puak Bani Sa'ad. Puak dia ni kerja dia. Satu ketika, ya pakat pergi cari hatta anak cucu-cucu dia masuk ke Mekah, maka pun menyusu. Semua menyusu. Pasal susu puak dia ni ajib situ. Kama di Halimah Sa'diyah ni pelat. Dia tengok Nabi Muhammad. Dia kata, aku tak saya ambil upah dia ni. Nak minta kan tengok budak ni ajib. Dia pun bui di antara pada susu Nabi menyusu tengok. Allah, susu dia abing susu duk kecup. Duk ada kena terik pula nak darah semula. Pala pula tu besar merah nyala. Orang lain pun tanya, wano tu lalu ni? Dia royak. Dia budak menyusu. Pakak nak lopak lawi menyusu Nabi Muhammad. Nabi, tak usah Nabi menyusu tu. Tengok. Lalu tu lah pakak tahu kata pelik budak ni. Lalu tu ya ambil buat klik bagi Nabi rumah ya tu. Jangan berjalan mari. Habis tu saya tengok pakak amal dia duduk jadi pegang dengan Nabi. Tengok Nabi tak ada. Teriak dia, Allah duduk mana lah. Ayah tak nak menyusu ku duduk mana lah. Dia mungkin ke adik anak yang masa tu sama dengan Nabi.
Mu heret di mana kata Muhammad tak ada ni. Dia ke cari adik royak. Dok dok temu pia dok belah perut Nabi Muhammad tu, pia-pia perut Muhammad tu. Bapak kayu tu. Dia tengok sudah siap dah. Pak ada belah pertama Jibril belah be ai di Umzad. Pada pahang kayu tu puak-puak. Masya-Allah, puak Pakistan puak mari dok sujud situ, dok siung situ. Saudi so, belah buat abi. Saya tunggu lagi. Saya nak ambil kereta kelik tu tadi kok dia kata budak oh pula dah. Eh saya tak ni. Lepas tu umur saat dia sodak apish. Tiak saya tengok. Pahak serabut sekali. Giduk semayah. Dak tak tukar lu. Kaki belak dah kot ni. Haru sungguh. Semayah tak tukar lu. Dia tak kira kaki belak dah. Tepat dia semayah. Semayah. Boleh ke semayah dak lain pada kaki belak kita semayah? Tak boleh ke? Aneh. Sabik saya pun duk teriak tak. Eh mujur dah. Saudi rajin buat lagu ni. Pasal. Kalau orang kita tak apa. Tak imi. Cara kena demo mungkin nak. Tapi saya kita tengok masalah teriak lah. Huh? Situ tempat boleh sapa lah saya dan kita ada royak. Tempat belah dada Nabi tu. Macam pakai saya tu. Ha? Ya nak? Puak Pakistan. Dia ni tahu. Kita kerja berahmah batu. Ya tak ke batu tu. Dah. Ni naik belakang. Naik dah gitu weh. Tulis dah nama weh. Tulis dah nama tak ambil bayar. Tulis be. Kau tulis dia. Ngokosak dia dah lah. Bepa tulis dia nama kita. Bepa tulis dia wabai atau tulis belakang lah. Naik tak tiba-tiba. Ha tulis dia tulis nama dia. Tak boleh sahabat. Kau tu? Tak apa dah. Nanti dia. Eh? Tanya bemak tulis suruh tulis. Tak siya. Orang ayah tulis dia. Suruh tulis dia. Suruh tulis lah nama. Ha, yang nak pergi semula pula ni. Yang tak nak pergi semula pula. Kali ni tak sesak dah. Sesak dah kali ni. Kali lagi. Sesak lagi. Ha, sesak dah. Eh, dia lah kata je fok tu tak ada doktor. Ya, tak ikut usai. Tanya dia mana ni. Hak satu ke betina tu banyak orang ruik dia dah. Ambil duit Indonesia boleh, gak boleh. Pandai curi. Ha, situ dah, situ dah. Lama bangun nama piyo. Ah, tak apa dah. Masya-Allah deh. Ha, tapi. Katanya wa ma zalika 'ala Allah bi aziz, dan tidaklah yang dimakian itu atas Allah. Apa dimakian itu? Makna temu datang dengan makhluk yang baru tu dengan payoh, tak ada payoh. Mana mula terurut surahnya benda hak tak ada wujud dia ada boleh. Ni benda ada dah bos tak hilang nak main klik tak boleh. Oh mudah yalah. Ha tu dia. Ini satu aqidah bahawasanya kita mati bangkit balik. Kata ni wala tadziru waziratun wizra ukhra, dan tidak menanggung dosa oleh seorang yang berdosa itu akan dosa orang yang lain. Hanya dosa dirinya dari seorang, dan dosa orang yang ia sesat akan dia. Sekarang dah tu je. Apa nak ayat gini eh? Orang kapur kecek tu imej Haji Mansur. Bila dia nak ambil Haji Mansur biasa duk ayat ke saya. Tapi maaf sikit lah. Tak saya sebut apa produk ni. Haji Mansur dah cerita tak ada arah lah. Babo orang ambil kayu dalam kebun dia. Tak ada orang sepatah habuk. Kamar dia tak apa. Dia nak tanggung. Dosa gapo. Saya ingat sekali tekoh. Ada orang kaya jepuk babo menabada pergi bagi bersaku. Maka babo menabada jepuk saya sore. Kerana saya ada kerja dengan dia. Sekali masa tu. Gi beli ruah hidup. Sudah makan nasi jamu dengan udah pun siap. Baba pun royak. Cuba cerita siapa dia mati. Waris mana. Dia royak, 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 royak. Sore tu dia katanya. Ambil lah mana menuk. Tak boleh makan. Kenapa boleh nak tanggung? Allah. Ini. Soalnya ada aku boleh tanggung dah sore. Tak boleh. Dah sore tu. Orang tu, orang tu, orang tu. Maka pihak dah sore tu. Ning lah. Cuba-cuba kita sebagai ibu. Setelah anak kita buat salah undang-undang nak ubah gok, boleh tak kata ibu dia tu? Boleh tak? Kerajaan ambil tak? Tak boleh.
Talih. Boleh ke? Boleh. Boleh tukar. Talih. Kalau boleh tukar, nak tukar pun. Orang tua jangan tukar lagi. Caya lah. Nak kata orang tua, satu orang tu kasih ke anak dia. Ia minta ku kawal di antara ayakan. Boleh ke tak tukar dia duduk legup. Dia nak duduk luar. Kasih begitu lalu. Anak mana nak tolong orang tua duduk luar. Tak ada sahabat. Inilah kita duka cerita dah. Hati ayah dengan hati anak jauh. Anak ni go berani buat orang tua sakit hati. Tapi anak orang tua tak buat. Kalau khijah hari-hari tanya dah suku ngoh-ngoh. Hujir tak hujir. Tua 40 gede kebun duk menyaku lagi. Duk menyaku tanah pokok air tanah buat apa? Cedek ke anak cucu nak usne tengok orang tua berkecek. Pastu anak mano atik menego ni cai beka tak sewa tua hijau ruh tak ada dengar suara habuk lagi anak kecil lagu tu. Pas nak banding mano anak ngak ayah. Dia tu tak merah tak ada. Tak ada kata anak dok lah amba duk hijau sama amba ni. Tak sewa tua letih lah. Tak ada lagi anak kata bah maming sehijau ha. Bah nak wapo sebulan minak wapo sebulan royak. Agak tak cukup boleh minggir mano. Orang anak ada tu lah. Anak ada tu pula ha. Mami duduk mana. Lagi umrah. Gih. Saya beruit saya. Tak ada orang jari. Tapi arah tua ni gila dah. Dia nak gila umrah. Tak apa gila nak gi. Nak ui. Ni kata habu epok. Hati tu Allah. Beratus kali ganda. Antara anak dengan ayah. Habis tu lah. Saya dengar sini wasok. Patuh. Haa tu. Tak ada arah. Ni habu anak bertuah begitu lalu. Nah, mana katanya tak boleh kita nak tanggung dosa orang yang lain. Hanya orang lain tanggung dosa dia, kita tanggung dosa kita masing-masing. Hanya begini ada juga. Misal lagi sekali. Mana Haji Mansur pergi juga, Pak Teh pergi juga. Gi mana weh? Gi tempat maksiat. Dalam hal tu Pak Teh pun berdosa, Haji Mansur pun berdosa, berdosa so lagi pula Pak Teh tak lari Haji Mansur. Dia masa tak lagi Pak Teh. Ini lagi mari. So gila ha, Pak Teh. Pak Teh putus awak je masa. Kacau awak juga. Lepas harap dia hantar buku tu. Ha, jadi salah huwa lah tu. Mana kata kita nak buat suatu kesalahan. Teguh dia mari. Kata wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syait. Dan jika diseru seseorang yang menanggung dosa kepada tanggungan dosa orang lain, nah setidak tanggung iyo daripada akan suatu. Nah yak rano tu ime. Dunia ni berkecek lah weh. Tak apalah kawan sanggup nak tanggung sendiri dosa. Tak apalah kawan sanggup tanggung dosa orang tu. Dia jawab bos apa akhirat esok tak usih halur. Tak sih lalu dah dunia dah kecek tak kenal lagi. Akhirat esok minta. Lagu mana nak tanggung ni? Tak sih lalu dah. Dunia ni berkecek tak nampak azab lagi. Hak ning lah tu imi. Hak saya duduk cerita kita orang kampung orang awal. Bila marinya serabut. Ya nak gapa nak mati ke? Awal nak mati lah. Tak sih lah. Tak tahu ya. Tuhan yang mati lah. Hamba tak sih hidup dah. Ia dek seko kata bila dia mati tu habis takak tu makali. Boh ke bila mati kena hadapi di antara azab kubur. Hadapi di antara beberapa perkara lagi. Boh ke teruk daripada dunia lagi. Dunia kali kita susah payah boleh minta tolong. Dalam kubur tak boleh dah. Sekadar amalan kita ada. Tapi kita bila serabut nak mati. Dalam undai-undai tu sedikit pun tak ada sebut. Walaupun hadis maudhu' katanya bila kita serabut cita-citalah ke mati. Bahkan ada pada hadis haram cita nak mati. Tu dia. Oleh tu bila mari serabut duka cita ataupun rusing yang di atas selalu hak tak disebutnya iaitu lah wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka as-salah setengah ulama tafsir mana doa. Kita kena selalu sabar dan berdoa. Tak ada dah berdoa ni yang boleh mengukahkan apa saja. Nak duduk situ, Bapa. Dia maksud duduk situ. Kalau kita duduk dua tu, selamat. Ni tak, ku nak mati dah. Ku nak mati dah. Sepada aku nak mati dah. Ha,
tu dia. Ni masalah kita. Dia suka termati-mati ni seni makali. Nak cabut roh tu pun habis kira dah. Tak ada dah sabit dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabil wa min adzabil qabri wa fitnatihi wa fitnatil mahya wal mamat. Kama dia cuba kita tengok dalam kitab Majmu'u Salasir Rasailat, dia nakal setengah ulama dia wajib suruh baca doa tu. Pasal saya rasa ajib juga pasal doa tu lah hak sangat-sangat rapan berkesan. Fitnah mati ialah selalu kita tahu susah di antara nak cabut roh, tipu daya syaitan tu banyak. Sehingga Imam Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi tu lah masyhur kata bahawa dia tu orang ahli usul din, bijak, pandai, tapi dia nak mati syaitan beribu-beribu mai duk ganggu dia. Nak mengucap tak boleh, nak mengucap tak boleh. Akhir dia antara hajar kemucak dia, orang kapung ngiling. La ilah, la ilah, saya tak mau jawab. La ilah, tak mau, tak usah. Teriak di antara orang kapung. Allah, ranulah orang kelebar besar, tak usah mucak, tak usah mucak, tak usah mucak. La ilah, tak usah, tak usah. La ilah, tak usah. Dari hatu ada satu wali min awliya illah tengok semayasa. Duk baca tahiyat, tak imin baca tahiyat-tahiyat sebelum wisala. Dia sepak bangun. Oh. Tok pakai farakoh be. Ia tu farakoh apa? Tok kata babu batas maya sepak tadi. Ia temung yang kata aku batas maya. Aku tolong orang bapa alim besar nak mengucap tak boleh syaitan ganggu banyak. Aku sepak syaitan tak ni. Lepas tu boleh mengucap. Boleh mengucap tu. Nah, masa tu segar klik. Boleh mucak tak? Nanti segar. Segar klik semula tu orang tanya dia. Rana tu kau nak sebut mucak tak boleh. Hai, bukan aku jawabmu. Syaitan suruh aku turut jalan. Aku tak si. Ni dia. Pah, tu orang bapa alin. Pah, kita sepengah bepa ni. Setara mana? Tu bapa alin bepa tu. Kita setara mana? Kita ni sekadar mengaji mengu-mengu kebun banyak kereta sebutir itu je. Ni bapa alin. Ning fitnah. Lalu tu apa we ingat doa tu, walpas dah khilaf ulama, bacalah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Baca doa tu. Habis kata walau kana za qurba. Dan jika ada ampunya kerabat sekalipun, waris sekalipun, mana seperti ibu bapa dan anak cucu. Nah, kita minta belalah aku nak tanggung dosa cucu aku. Tengok. Wei kapung kata ni bila orang dah dunia igak. Ginilah masa ambil ambolah bogok. Tak leh. Kata salah orang tu lah. Kita nak tanggung dosa anak, tanggung dosa cucu, tanggung dosa orang tua. Tak leh. Tuhan kata kan tidaklah dapat boleh menolong setengah ke setengah malaikat amalan masing-masing. Hak ni kita pakat rebuk ni. Boleh sekadar tolongnya kita hak mati dah. Orang yang hidup baca di antara kulhu. Selawat buat kebajikan sampaikan pahala. Tu je. Kok yang lain tak ada jalan. Tu dia. Cukup itu sebagai Allah Ta'ala. Nah, membentangkan ayat sebagai menjadi orang panggil penasihat bagi kita yang mana tidak yakin terhadap azab Allah dan di antara baki Allah di dunia terhadap akhirat. Hanya tak kata gini Muhammad. Tadi tak ada sebut Nabi kita dah menyapa dah dakwah, dakwah, dakwah. Mari di antaranya berasa kecut hati. Oleh kerana ditolak oleh kaumnya. Tak kata gini Muhammad. Innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bilghaib wa aqamus solah. Saya tadi duduk di persemah tadi lah. Oh subuh je lebak ruk. Kata sudahlah nak buat kuliah boleh kedok ni. Orang nak ramah kedok ni. Ni mari telitah lagu tu. Bapa pun selalu jahat semualah nafsu ni. Dek mari panah tu hewak pun.
Walaupun hujah tak hujah teknik herat mari, ikut dia kerja dia. Kerja kita mengajar. Ha, tolak boleh. Kata sabuk. Lepas tu mari tengok. Mari di sana hujah lebat nak geduk antaranya. Sungai nak lakuh mari. Kena payung. Kok tabar kok tu. Kok nak kuing kok tu. Tanya mama dia. Hujah dia tak ceroh rumah ni. Boh kok cemuai kok tu. Kak lah basah. Biar siapa dia menggelap. Kintok. Eh tak. Ajib, ajib. Lalu tu lah kita kena tegak tu Imi. Jangan serabu supaya kita orang kampung nak pergi jual mana. Biar nak belilah ni. Jangan kecek back tu. Jangan kita tangan kita berjual. Kata saya nak berjual, nak minta tu hei harap mari beli aku. Turus yo. Ikutlah berjual apa sahaja lagu tu. Supaya tu juga. Supaya tu Imi lah ni. Dia bawa tolong awak pergi seumur lawak. Umrah-umrah. Kerja tu Imi lah. Aku sebagai nak uruh. Wih orang boleh buat. Tak ada kira kau anak ke orang-orang tahu. Supaya kita akan berjual rusia kitanya ialah aku nak jual. Nak minta sekarang tu eh, hatta orang mari beli. Hujah tak hujah pun apa salah tu. Ni mari sedega sore di atas juta ha, apa kata lagi. Belah sore pun tak ada. Ramah tak beli mari apa. Kenapa? Ramah saja tengok lalu lepas sakit hati lagi. Baik tak orang langsung. Mari sore kat hamba orang semua kat weh. Ha. Nak klik jamu rumah. Dah itu kan? Ha, kena dak memang tak tahu. Tu dia kita dak situ kita weh. Ni dak tak leh lagi dah. Ini tak laku dah. Ujian ni tak ada dah. Kelimuh tu kita dak bunuh tu tak jadi. Janganlah, jangan. Tuhan katanya hanya sonyo engkau lah Muhammad yang menakuti ya Muhammad. Akan segala mereka yang takut akan Tuhan mereka itu segala mereka. Lagu mana dengan ghaib? Ha tu. Dia katanya mana dia takut dengan berimi dengan benda ghaib. Dan diri mereka itu akan semaya lima waktu dan puasa Ramadan dan zakat. Dengan mana kano? Dengan makna Tuhan kata Muhammad khijamung Muhammad sebagai khabar menakuti orang hok berimen dengan menerib. Lagi pula di antaranya hok orang semaya tak berhenti-berhenti, puasa tak berhenti. Wayak orang itulah Muhammad kata hok tu haram. Hok tu di antaranya tak leh baru dapat kesal. Dek gi royak kepada orang tak berimen, tak jadi. Cuba kita gi royak kepada agama asing. Orang agama asing giroyak tu rebo masuk neraka dia tak dengar. Tapi biasa sekali saya ni pernah berkecek dengan berkenaan mereka itu. Buku di antaranya dia kata learning babo mi penerai kerecek rian mi tong dia tak mai tong mai tong kangun mi mingup mi pelai tang rataban dia tak cuai lera yo leh hai yim ngun ha dia kata bahawa babo royaklah. Hai mai mi panha, ta mi panha ti wa wela chai len mi dok bia nan mun mai dai kut Islam. Ma ta bab nai ba bo mai dai. Kut mai dai, bab yai luang. Pe tanya la wak bab hanu bab sawi dai bo. Ha ni tan tong payayam tham kham khau chai. Ha tu boleh dah apa dakwah situ. Pasal tang Islam mun mai dai, ta mi ruat sasana tang nun le mi ru. Ha tu dia. Dia kena kecek back tu. Lepas tu nak hajar lagu mana? Tong milakkan. Lepas tu tubik baru lah ni. Bunyi khabar tubik dalam Facebook tu. Orang tak boleh bayar. Gi nak pergi. Dia kata boleh. Mu tak boleh bayar. Tukar agama. Jadilah. Tukar agama yang nak beri. Haa tengok ni satu tawaran dia. Ni satu jalan ada lah. Gini tak boleh bayar siapa ke juta-juta ni. Tukar agama. Allah. Ha ni nak mula jadilah, mula jadilah, mula jadilah tak imin. Ni, mula jadilah. Ha? Ha, jeledah. Jeledah. Itu dia hak tu duk takut. Masya Allah. Allah, wala izubillah hak ni lah. Nah, ya wi mudah jalan mula pun ni, serung alat belakang. Katanya, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Kata dan barang siapa yang menyuci hatinya, barang siapa daripada syirik dan kufur, lagu mana menyuci? Dengan masuk Islam. Supaya kita ni memanglah Islam dah.
dan berime, kita sudah di atas cuci dah, hanya kita kena basuh cuci semua. Mana kita ke berime dengan Allah di antara napi syirik, menjauh pada syirik, seolah kita semua duduk dalam bentuk suci dah. Hanya pakat jaga yang we naik tahi lalak. Yang we naik di antara benda cema-cema. Cema dah kena basuh bepa. Jangan we dah cema banyak. Dah cema banyak tak ime. Gelak perut, gelak hati. Dah gelak hati tak dengar dengan nasihat. Orang mengaji tak sih dah. Setengah-setengah tebal, siapa yang nak mengaji pulang mutu tubik perak. Hak ni, hak takut. Hak ni, hak takut. Tak ada arah nak ayat. Bos apa masa yang mengaji lari perak. Supaya dia kat bos yang nak bayar, nak masuk waktu bayar, tubik mutu dia pernah pulang lagi menyaku. Tak ada arah hak ni dah siapa main kerah lama, kau lama. Nasihat, dia tak dengar. Nampak orang semaya, dia berasa beci. Nampak orang mengaji, dia nanti berasa tak senih hati. Dia siapa masa tu, tak nak ayat lah lah. Oleh tu, jangan siapa hati jadi cemar begitu lalu. Takut-takut gelomok lama-lama, tak boleh basuh. Dari mana baju kena air, apa ni kena air hujan, bila jadi di antaranya tak lalak banyak, pakai tauk saja tu. Apa yang mak? Celah itu pun tak ada dah. Tak boleh ada dah. Allahu a'udzubillah. Oleh itu maka hanya sonyo suci itu bagi dirinya, diri barang siapa. Nah, bagi diri dia ialah lagu mana bagi dia, yakni manfaat lepas di neraka untuk dia, ya tak berkaitan dengan orang. Kata dia nya wa ilallahil masir, dan kepada Allah jualah tempat kembali di akhirat. Tidak pada yang lain Tuhan esok kita nak kembali. Buatlah apa saja akan berjumpa dengan Tuhan semua kita. Kalau baik dapat baik, jahat dapat jahat. Setelah tu maka hendaklah kamu tauhid akan Allah dan iman dengannya, dengan Allah. Habis. Nah, cukup situ dulu. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Di mana ni? Bermak? Danau? 149? Di atas ke bawah? 149? Di atas? Kenal tak weh? Bawah. Betul? Betul? Syahdan ha tengok ni. Kata dia qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dia katanya syahdan, makna satu penjagaan. Kata dia adalah bagi zuhur itu 6 waktu. Tengah. Jadi zuhur tu ambil pada masa gelincir matahari hingga sapa keterus. Oleh tu hak babo nak wayak teime nak betul ataupun jimangsu nak betul di antaranya apa dah? Nak betul kiblat. Nak betul kiblat ha tanda-tanda. Tanda nah mudah-mudahan ni ya hatta mari babo dah. Dia katanya tepat 28 bulan 5. Tepat 28 bulan 5. Tepat kita neje pukul 4.16. 28 bulan 5 masa pukul 4.16 minit. Gi tengoklah kalau bayi duk situ, itulah betul dengan kiblat. Tanam molek tikmi. Nak kena tahu kata kiblat di rumah kita betul ke tak betul. Bos apa di antaranya bulan 5 tepat 28. Bulan 5 nak bulan 5 ni bulan sial lah. Bulan apa bulan 5 eh? Mekara kumpa mina misa.
boleh sia. Persepah. Persepah tak imin nak pergi tengok nak tak kiblat sejik nak betul molek 28 bulan 5 jenya pukul 4.16 minit. Kupak 16 minit tika tu gapai khok istiwa matahari betul dengan Kaabah. Betul cik dengan Kaabah. Bila nampak mata apa ni bayar kat tu hadap kiblat. Betul dah. Tanam molek nah jaga nak nyewi hilal ni kaedah ni. Dan bulan 7 neblah. Bulan 7 tepat neblah. 7 bulan apa eh? Makara kumpa mina mesa karakada. Kena gedok. Makara apa cak sia mana ni? Duk kecak sia tah wakok itu Allah. Makara kada dah. Betul. Oh ingat sungguh. Cirak dah gitu. Betul tak? Bulan 7 karakada. Jadi ni sabit orang saya ke dia pun. Allah. Ia kacak siya dengan dia tahu. Tak sekur hati kacak siya sedah ni. Kacakkan kasih kita dah. Kacak buat wajah dah. Kali itu nebelah bulan 7 tak imin. Nebelah bulan 7 tak anda bermak. Nak tahu kebelak betul tak betul di rumah nak berkir kak. 16 bulan 7 je pukul 48 minit. Pukul 48 minit matahari betul cak di Kaabah. Maka bayar betul tu tulah orang panggil katanya kiblat ataupun nampak matahari cak nampak betul tu. Betul hadap kau tu. Kau tu lama satu sekali. Pasal kalau kita tinggal satu darajat kita akan tinggal kepada Kaabah ni kilu. Satu darajat, pakai tiga darajat, 18 kilu kita tinggal jauh. Tapi tak apa ulama 16 kilu tak apa lagi. Nah, cukup. Tandanya satu adik. Kaedah. Kadis tersejik rumah kita boleh royak lah. Learning tu kita dah rock tengok dengan demo buat gapo orang panggil Kim tip baru. Ingat tanam boleh 14 boleh 7 hak ni ke dia je mangsa weh jadi ya. 14 boleh 7 masa masa 14 boleh 7 masa Allah nyata sungguh cirak tak apa dah tu mujur tewi ke dia tengok ke ni cepat je masa nak tanya dia lagi tengok tu. Itu dia kenal tu. Kata Rasyah dan Syih dan Syuhdan adalah bagi zuhur itu 6 waktu. Pertama namu waktu fadilat. Apa nama waktu fadilat tak imeh payo? Yani sekiru-kiru kita gismaye masa tu boleh pahala banyak. Ini tu. Bila awal-awalnya awal-awal zuhur sudah masuk zuhur sudah ba Allahu akbar Allahu akbar dan sembah sunat dua rakaat kita sembahyang maka dapat pahala banyak. Kedua waktu jawaz mana waktu haruf kalau tak sembahyang lagi tak berdosa tak ada salah apa lagi. Tu je. Iaitu hanga tinggal sekadar melulus maye. Mana kata sekadar cukup kalau zuhur tak ada kosa ke? Tak ada kosa ke? Mana sekadar cukup 4 rakaat. Duk sekadar tu. Mana kita masuk waktu teru duk tengok. Break duk waktu jawaz ialah kalau semaya gak dah sudah mulai 4 rakaat. Maka kek tu kek jawaz. Maka telus 4 rakaat tu tak leh dah. Ketiga waktu hurmah iaitu akhirnya akhir waktu qada tidak lulus maya namun makna itu akhir dah kita khabar tengok kalau zuhur tak boleh dua rakaat namun waktu hurmah arti teka tu kalah mana-mana pun tak boleh terkelai dah kena semaya dulu. Misal lagu mana gini tak ada rasa kita ni duk buat kebun bukit galik nak maya gabe nak maya dah galik lah weh.
Menyaku-menyaku galak sepahang-sepahang-sepahang. Tengok je, Allah, dah 5 minit dah nak masuk zuhur. I semayah tak gimik dah. Semayah hormat waktu dulu. Ning syarok. Ni kita kan tak buat kita marah tak kapal kemarin. Syekh Mustafa kata kan, not semayah kan, I tak ada. Dia tak semayah. Dia tak ada. Not semayah kan, I tak ada. Pakat dengan mama dia, tak semayah kedua. Pecah tu tak semayah. Bapa rakyat ada semayah dulu, hormat waktu pak kodoh semula tak apa. Ya maya pun kena kodoh. Dia tak semayah, itu semayah lah. Mamanya masalahnya maya tak apa. Nak maya kan, I tak ada. Semayah kau dulu. Ini kita pergi musafir, ni dia kok teh. Hak Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Baru napa? Kita nak semaya ke kapal ke hadap ke mana? Wei. Ya wayak si ada. Dak. Bepa. Ya dia dah naik lep kelia tu kan. Bulat ke tu? Es itu. Dia teman tu tanya lah tu. Tak kapal dia duduk. Ada kom dah dapat bepa ke tu tak tengok. Memak teka cuma apa kom ke. Tukar macam kita hidup kata hajar dia emak tu peri-peri dah tukar cik nak mampu kong dia tukar ah ya tak sedar lah tukar emak ha tu saya ke siapa situ dah hey. Saya tanya waktu tak masuk lagi dia kapar gah dah masa tu tanya ni waktu tak usah kita ustaz amang bang pak. Hei, maya apa? Betik-betik-betik-betik kata, maya berlaku ni. Tak masuk waktu, semaya. Dia tak nampak cerah. Negeri lain. Kita duduk. Dia cerah nampak tanam. Padahal gelap lagi. Baru pukul 3 baru. Pasti nak sapa dia bakok ke apa, tak mi? Pukul 9. Lepas kita duduk tanam, baru pukul 4 lebih baru. Lepas tu kita baru semaya dah. Mana maya? Kita naik tanam ke apa kita? Haa. Ni nak wayak. Ya kena buat. We tahu cara. Ha, ni sabit. Ya kena pergi dengan orang pandai. Ni boleh ilmu kita. Ha. Habis kata dia. Nah, pasal kena haram mutakhir semaya kepadanya. Kepada waktu itu. Dan tidak menjatuhkan dia di dalamnya. Ha, tak boleh. Makna katanya kita. Kata dia semaya kita akhir. Duk takhir sampai situ. Sehingga tak boleh jatuh semaya dalam itu. Panggil haram. Keempat waktu darurah iaitu hilang manik daripada segala manik yang lagi akan datang padahal tinggal daripada waktu qada terbetul ihram mana seperti betina uzur orang betina ni mari uzur mari haid ime dah hatu dok ada darah dok mari-mari bo siapa kering tengok Allah nak pergi air mandi pun tak dedah. Hanya sekadar duduk terteluh sekadar kebir Allah. Habis dalam waktu. Nama waktu darurah. Haa. Maka ketika tu kita akan bertina ni. Seboleh mungkin. Semaya hormat waktu tu. Tak berdosa. Hormat dia panggil. Lepas tu mandi kodoh. Haa. Tu hormat waktu. Kelima waktu uzur. Hak ni kata musafir lah. Orang musafir waktu uzur. Hak ni jamuk. Takhir ni. Apa waktu uzur? Kata dia iaitu waktu asar bagi musafir yang merijau jamuk takhir. Matu ke zuhur mana kita masuk waktu zuhur? Sepuah beroyak tu lah. Hak ni si imi payo. Banyak orang kita dalam musafir ni. Selalu berapa sedikit ke. Ya wahla kebala. Siapa masa tu? Jamuk eh. Jamuk eh. Jamuk eh. Mana kata misal dalam waktu zuhur. Katakanlah kita tak darah ni nak semaya. Waktu zuhur ada lagi. Kita ada niat sebelah habis waktu zuhur. Niat aku nak semaya zuhur dalam waktu asar. Tu jamuk takhir. Kamu bila di antara buat jamuk. Nah, ataupun kita semula we ada sebelum daripada kebih. Tak apa dah. Sebelum pada we salah. We ada niat nak semaya jamuk asar waktu zuhur. Kalau jamuk. Ha, takdeng. Jamuk takdeng kita sebelum nak wisale hak kita semua punya waktu. Misalnya nak suja jamuk asal waktu zuhur, kita sebelum wisale di antara zuhur, we hati kita tu kata kena semaya asal waktu zuhur. Kena we ada syarat dia. Nak boleh kebih takut payah sangat. Ha tu.
Hak ni bila kita belajar tahu lalu dah. Habis ke enam, waktu ikhtiar. Apa waktu ikhtiar? Iaitu tadi di antara, iaitu tadi waktu jawatlah. Inilah yang tersebut dalam tufuh. Ha, kita ngaji kitab tufuh ni. Ini kita nak mengaji tadi huraya tu kitab tufuh bagi Ibn Hajar. Seperti dalam kitab Majmu' Ibn Nawawi, nakal daripada kebanyakan ulama. Bersalahan bagi barang dikata akan diakan oleh qadi, qadi qadi'iyat. Iaitulah qadi'iyat ni orang yang alim sah dia. Daripada bahawasanya waktu fadilat pada zuhur, iaitu awal-awalnya hingga jadi bayar bayi seumpamu robuknya. Kalau agak tak kita tinggi 140 bagi 4 ha qada tu. Dan waktu ikhtiar padanya pada zuhur hingga jadi bayang seumpamu nisfunya, tu waktu ikhtiar. Dan waktu jawab hingga akhirnya, itu kata setengah ulama. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubad yang mu'tamad, iaitulah kitab Majmu'. Apa nama ayat tu? Ha, jadi ayat begini, di dalam kitab Tufuh dengan Majmu' atau huraian hak mu'tamad dalam kitab Majmu'. Ha, dia jaga situ. Cukup hak ni kita kena tupai ke panah ni. Kamil kata bermula awal waktu asal. Allah. Ha, nak tanya boleh ni. 5 minit ni. Ada. Ada je masa. Tanya. Ya. Ya, ya, ya. Pesen mana, pesen mana? Banyak nyerbu mati kita. Ha ni. Ha ni sebagai nak pesan mulah babo kita nak bade ya pesan benar-benar. Buku kita nak buat misal kali jenis mudarat ya tak sewi tak tah hore dak hidup lagi. Hanya tak tah nama tak ada apa seperti si Zaid tak ada. Oleh itu katakanlah kita kata kata si orang mati. Soalnya siapa mati? Kita bubuh misalnya ayah ko, anak ko, tok ko mati. Bila mati kita pun selalu di antaranya orang panggil buat kebajikan. Sedekah ko ataupun jamu orang ko, baca kulhu ko. Kemudian bila kita baca kulhu tu berdoa, emo baca di sisi kubur, di kubur. Emo baca luar daripada kubur. Kita di rumah ko, maka baca di sisi kubur sama ada warih atau galuar teime teime ka samuk teime teime leh jawab atau tak tak khilaf ulama siapa semata-mata. Bila baca di sisi mana duk kubur lah, duk kubur lepas tu molek kita ziarah kubur mana molek hak sunnah Nabi duk berdiri. Habis Abu Umar duk berdiri. Kalau tak duduk berdiri, duduk menyata, lebih mana lebih berdiri. Malaikat agak lenguh, tak ada arah. Dah. Duduk berdiri. Bila duduk berdiri, kita hadap muka dia kat ni. Misalnya, kat ni kat, ya kiblat kat ni, kena tidur kat ni belakang. Dah. Kita duduk kat ni. Malaiknya dah. Pada baca talqin tu lah. Hadap muka yang tak selah kat tu. Kerana hadap ke muka mayat. Mayat ada muka kita. Bila baca di kubur, di sisi kubur, tak kira siapa dia baca, tak kena niat siapa berlaku. Haduk khilahnya baca bukan di sisi. Misalnya, pagi masuk suhabu membaca pondok. Deh. Atau baca di rumah, baca di sejik. Soal, di sisi ada terbalas di sisi sikit, pia orang baca, pia orang buat. Kalau di antara warih dia, kerobak dia, anak dia, tok dia, cucu dia, setengah hati tak kena niat dah, siapa selalu dah. Kalau orang lain, kena niat, kena hadiah. Harap tu dah. Ha, kalau gitu, seelak secomel, lepas berakhirlah, lepas sudah baca, pakat niat. Niat tak ayah ni? Sebab saya dah ajar tu lah. Niatnya, saya menjadi umpamu pala baca air. Dan sedekah
dan tahlil dan semua kebaikan sampai pahala si pulan bin pulan pun tak apa dahlah. Ha tu. Lepas tu setengah tu suruh ikut tidur orang pula tu comel sekali. Ha tu pula apa dah. Bet tu jenis cuma-cuma agak. Ha kita semua ni nah pakai niat menjadi pahala siapa ke pulan bin pulan. Ha tu dia. Tapi kata setengah ulama bila anak gi buat sama ada niat tak niat siapa selalu dah setengah kata lagu tu. Tapi nak ulpah dah khilah pakai niat walaupun anak sekalipun. Apa dah? Tak ha? Umur sana. Ah ha, jadi umur sini semak ia molek khusus hak orang tu umur tu buh dulu. Molek khusus buh tua umur tu dulu. Pasal gini. Supaya kita kan kita nak baca ila hadrat Nabi dululah. Lepas tu kita pun selalu niat ha, aku menjadi pahala baca aku ni dan tahlil aku dan selawat aku semua kebajikan. Ha, sampaikan pahala si Haji Ahmad bin Muhammad dan keluarganya dan waris-warisnya dan seluruh muslimin muslimat. Hak tu comel lah. Ha, tu comel. Jadi boroh. Bila kita buat lagu tu menyebab bila kita mati esok orang suka nak kewajibkan kita. Ha, ni saya tak jemasa. Tak jemasa suka bila buat jangan we mikok kok waris kita saja. Sudah tu bos sebut nama orang tua kita buat semua. Saya buat sama arwah. Semua sebelum nak mengajar saya buat semua. Bertanya tok aki. Minta apung semua pasal apa? Nak u jadi bawah hak ni menyebab jadi bawah kita memang. Oi kasih kita. Ha buatlah kita duduk musuh dengan bini gapo-gapo kalau baca Fatihah baca sepatah dua kok. Kita pun menjadi pahala Fatihah aku hadiah pada orang tua aku namun gia-gia waris-warisnya dan seluruh orang Islam jadi bawah. Tak ayah hal ni. Fatihah sepatah apa. Ha timih ha. Pocok macam mana? Ah ya begini. Dia di antara tok buat batu nese untuk tanda tepat yang tanam mayat harus tak megapo. Adapun tepek batu tulis nama tak begapo juga tetapi makruh kita gi tengok lama menyebab mudah lupa. Jangan tengok di batu nese tepat tak pada mayat menyebab sakoi mudah terlupa. Hanya tengok sekadar nama si Fatimah cukup dah lah. Jangan tengok. Lama-lama menyebab tu ya. Oleh tu letak batu nese tak ada pun. Letak batu tak ada pun. Hak teime paya tanya tani pokok kayu. Kami tidak cocok pokok kapi sini hidup sekiranya mengganggu di antara akar dia siapa akan makan di antara jasad mayat dalam tu hancur maka tu kena tebet hau tak leh hanya sonyo hak Nabi suruh sahabat ambil pocok kepala dan kaki Sa'ad bin Mu'az iaitu lah mayat tamat maka kita di sini kena ambil pelepasnya katinya ataupun petah. Kemana sahabat selalu tanya. Rana we perintah lagu tu Rasulullah jawab. Mudah-mudahan selamun mayat taman tak kecuk. Duk muncak istighfar dan tasbih bagi mayat. Mana bila kita ambil ranya ke letak. Selama mana tak kering duk hijau. Selama duk tasbih bagi mayat. Ada. Bila tengok dah tengah bulan pada. Satu saya pergi hari tu dia mau kata kat sebulan apa tak kecuk. Majalah lepas orang tu tanya lagu mana babo dia mau panggil wali tu. Tak nak kifarat kesalahan banyak boleh jadi. Dia baca banyak dia. Dia istighfar banyak dia. Dah setengah saya gitu sebulan tak cuk. Ada berapa dah? Biasa tengok di rumah. Ha? Tak kecuk. Ha. Tu dia panggil istighfar dan tasbih dekat mayat. Tu caranya. Ni bapa kita semayang terana. Ni kita tukar balik ambil pakaian hidup dia letak. Tak ada. Dia nak kecuk mana dah tu. Ha tu. Ha tu jadi masalah kat lain sikit. Kau turut sunnah lagu tu. Kau nak tanya boleh. Tapi agak kali pakaian jenis mengenak akar ke duk makan dalam tu tak boleh lah. Ha kena wear tengok tebal. Habis. Tak minat ni apa? Tak ada dah. Ha, baca sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dana ni. Mana? Hukuk bagi berapa tak ni? Ya ni ya baca banyak hari tak baca dana. Muka 23 betul. Dan bahawasanya lah. Kata dia nyo dan bahawasanya segala sifat ma'ani yang berapa ma'ani 7 hak wajib tahu jalan tafsili dengan jalan ijma tu bukan 7 banyak lagi sifat ma'ani mana yang punya ta'aluk iaitu sifat ma'an punya ta'aluk ada 6 sifat je ya sifat ma'ani dah berapa je masuk sok sikit sifat ma'ani ada berapa semua wajib tahu tafsili 7 kamari hak berta'aluk ni je nak tubik sifat hayat hayat tak ta'aluk iaitu 6 tu qadrat dan iradat dan ilmu dan kalam dan samuk dan basar hak ni sifat yang pesen berta'aluk sifat hayat dak udah tegah apa makna ta'aluk bermula makna ta'aluk iaitu makna ta'aluk ni menutup sifat akan satu berkhijaan menutup sebagai menutup yang lain daripada tutup berdirinya sifat pada zat yang lain bukan sifat pada satu berkhijaan tu jangan yang lain jadi sifat maf'ul mutlak yang mazhab bagi menutup menutup sebagai menutup yang lain daripada tutup berdirinya sifat pada zatnya zat sifat gapo nak ayat ta'imi nak ayat tu ta'aluk ni ialah jemur jadi jemur di antara sifat satu khijaah sebagai jemur lain tu pada zat pasal bila sebut tiap-tiap sifat tak boleh bawa di sendiri kena menupai di zat seperti kita kata pedah. Pedah tupai di gapo je maksud? Pedah tupai di gapo? Lada. Pedah nak duk sore boleh ke tak weh? Tak leh. Cuba pergi di kedai. Tak apa nak beli kedah. Nak beli pedah 10 kilo. Dia kata gila dia mu ni. Boleh ke beli pedah saja? Supaya tak pergi di kedai. Saya nak beli apa ni? Nak beli merah saja. Lecuk saya beli. Oh gila dia mu ni. Dia tak leh. Pasal merah tupai di lecuk. Anak bapa nak beli sakar nak beli maning saja sakar tak sih ya tuan beli maning saja 10 kilo ya mau sikok-sikok sakar tak sih sakar nak maning saja akhir tak payah tanya gila dia mau ni pasal apa pasal manis tu peri sakar oleh tu diri menupai manis ke sakar tak panggil tak aluk haa tu maknanya oleh tu semata-mata sifat kodrak rang tu peri Rai ni baca bahasa kita ni tak imej. Kalau pergi bahasa Kedah baca Rian. Rian. Rai kan dia baca Rian. Ada Rian nama tu. Kejut apa? Rian. Ah ni dah ni. Mulahiyah kita takribul ikhwan dia. Masa tu Mulahiyah dia mengajar dia sejak pesatan ni. Tak silap orang ke atas tu. Kok lega mana? Baca kita Mulahiyah. Sapa kodrat artinya perkuasa kalaulah pada kita makhluk yang dia baca riung tak erti dia mari tanya mulahya dia kata bukan riung ran tapi di Kedah riang baca riung pelak dia baca supo tu babo dia tak ikis singir dah tak erti ke singong orang kata singong babo tahu singong tak ada apa lah ya singang pak kita singir kita tukar habis singir makan ya makan kita makan ha kita ni ha cepat kau ni kalau pesan kau nak teruk lagi makan wapteng tu ha kau tu ada lagu tu dah ya kecek luruh bahasa dia ni memang tu ha tu luruh ni janganlah we kita kena belajar luruh suku. Ha, kalau gitu diri sifat gemenupai di zat tak panggil ta'aluk.
hak panggil takluk setelah tipak menupai di zat seperti rang tupai di gajah. Lepas tu gajah pun kuasalah tarik kayu. Kuasalah di antaranya tarik tu tarik ni. Kita bubuh pula. Super beruk. Rang sifat kepandai beruk pulah nyu. Sifat pandai ya. Kepandai rang duduk ke dia. Bila beruk tak ada rang ya harap. Kuasalah pulah nyu. Kuasalah tenyanyu. Haa tu kepandai tak alau. Gerti? Haa super abepa ni. Abepa tak kalau terhawi di antara sifat ilmu ke dia. Dia pun takluk dah lah. Dia tak orang tanya tu bepa. Kena kedok bepa di paria tamah. Kena. Dia kena yang mehendah. Dia tunjuk. Ha tamah lagu tu. Lagu tu. Dia pun jemur kita tahu. Kena dengan benda. Tu dia orang panah. Tak panah dia tunjuk batal. Cendi. Kena tak bepa kalau tunjuk batal tamah dengan anak omhok orang jual tu. Kalau dia tipu kena tak? Sungguh? Ha ni dok game he tahu lah tengok dah lalu dah. Betul ke dok? Ha kena nak suruh pilih pula faham babo. Dang. Tapi memang tak kenal ni. Memang tak usah ni. Ah, tini habis. Tapi kenal lah dah. Dang tak kenal dah dah. Cendi dengan tamah kenal. Dengan takar panjang? Dang saja. Masya Allah. Ni dah orang kada ilmu. Ni ilmu jembor tu. Tak main payah tak lagi ni. Itu dia lah. Habis itu dia. Dengan mana? Ya'ni menutup ini sifat dua perkara. Pertama tutup berdiri sifat pada zat. Kedua tutup akan kerja air. Ha, tu dia panggil takluk. Bersalahan sifat yang tidak mempunyai takluk. Itu sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malika Middin, Iyaka Na'bud. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi alladhina yu'minun. Ulaika ala. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ja'al samama al-halal hadiyatan. Wa ila arwahi jami' al-muslimin. Allahumma ta'allamna. Allahumma 'allimna ma yuhibbu. اللهم نور قلوبنا اللهم ربنا افتح